Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Agnia TV. Moga-moga sehat-sehat semuanya ya. Ini kita mau unboxing lagi. Kali ini saya beli kabel HDMI yang 10 meter. Ini harganya 97.000. Baru datang sama si cepat. Emang cepat banget ini datangnya. Dari Bukalapak. Sebenarnya sebelumnya saya udah beli yang 20 meter dan kualitasnya bagus. Udah dicoba buat event juga. Nah, kita sekarang coba yang 10 meter. Logikanya sih kalau yang 20 meter aja bekerja dengan baik, ya kan? Harusnya yang 10 meter sih. Karena kan lebih pendek gitu maksudnya. Tapi bismillah sajalah kita coba deh apakah ini juga bagus mudah-mudahan. Karena kalau tidak bagus saya kecewa. Jangan sampai buang-buang duit. Jadi yang 10 meter ini mungkin akan saya pakai buat ke kamera 1. Kalau saat live streaming, kamera 1 itu kan biasanya, atau kamera utama itu biasanya kan dekat-dekat sama perangkat komputernya gitu. Jadi nggak usah terlalu panjang. Kita emang sengaja beli yang 10 meteran aja lah. 10 meter buat kamera yang dekat dengan komputer biar nggak terlalu banyak kabel di bawah. Nah, K HDTV. Ini beda dengan yang 20 meter sih kayaknya mereknya ini. Kita buka. Oh, materialnya mungkin sama ya. Oh, HDTV. Langsung kita buka aja. Seperti ini. Sama aja material kabelnya sama. Karena kita memang nyarinya yang lentur begini. High speed cable. Yang lentur itu sebenarnya secara fisik harus lentur itu sebenarnya supaya kalau pas lagi event tuh nggak meringkel-ringkel di jalan. Nggak gampang kesandung, sama beresinnya mudah. Itu aja. Nih. Oke, kayak gini. Dan kita akan coba masukin ke kamera dan ke VMix ya. Cobain. Oke, ini udah dimasukin ke video capture. Dan kabel satunya udah ke kamera. Ya, kita buka dulu VMix-nya. Oke, kita akan add dulu. Nah, ini udah muncul gambar dari ini. Wah, kabelnya mantap. Udah terkoneksi ya. Jadi yang 10 meter bekerja dengan baik, keren. Aduh, lagu dangdutnya jangan sampai terekam nih suaranya, nanti malah kena ban. Hak cipta. Oke, segitu aja. Gak lama-lama videonya saya nyobain kabel MTEK 10 meter HDMI. Dan ini hasilnya. Jernih banget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan juga di like dan share kalau teman-teman yang lain mungkin membutuhkan video ini untuk referensi beli kabel HDMI. Assalamualaikum.